yang terjadi di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejak awal bulan Desember, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tersebut terus mengalami kenaikan, terutama komoditi sayuran. Seperti harga cabai merah yang semula harganya Rp60.000, kini meroket menjadi Rp90.000 per kilogram. Sementara harga cabai Tanjung yang semula berkisar Rp30.000, kini melejit menjadi Rp60.000 per kilogram. Selain harga cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan secara signifikan. Bawang merah yang semula dijual Rp26.000 kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga sejumlah komoditi ini dikeluhkan para pedagang. Selain disebabkan jelang Natal dan Tahun Baru, kenaikan harga ini juga dipicu dengan anomali cuaca akibat fenomena La Nina yang berdampak pada hasil pertanian. Para pedagang berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Nataru, terutama harga cabai rawit. Dari Bandung, Jawa Barat, Halim, Metro TV. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.